Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi di channel saya. Oke, teman-teman, di video kali ini saya buat ngejelasin tentang ojek di Jakarta atau area-area saya ya, teman-teman ya. Ini pernyataan atau komentar kayak gini tuh banyak banget. Misalkan kalau di Jakarta itu nyortir bebas, orderan banyak, segagu apapun pasti dikasih orderan gitu, kurang lebih kayak gitu. Terus nggak bisa diterapin di daerah pola sortir itu. Ini saya ngebahas cara ngebit di Jakarta ya, nggak bisa disortir. Terus di Jakarta enak, mau argo apa aja, mau layanan apa aja bisa ditentuin gitu, bebas, orderannya banyak, melimpah, distribusi ordernya banyak dibanding di luar daerah gitu. Nah, itu poinnya ya, komentar-komentar semacam itu. Yang saya jawab, bener bang, kalau di Jakarta emang orderan banyak, nggak munafik lah, apa namanya, nggak nutup-nutupin, emang banyak banget, bahkan mungkin nggak bisa ketampung ya, mungkin nggak bisa ketampung dengan seluruh driver yang ada di Jakarta gitu. Itu logikanya kayak gitu ya, ilustrasinya. Emang Jakarta banyak, kenapa? Kalau saya bukan tinggal di Jakarta, abang-abang, saya tinggalnya di Tangerang. Nah, saya tinggalnya di Tangerang. Nah, ini perlu sekalian pahami, yang namanya kita ngebit atau mencari layanan jasa atau menjemput layanan jasa, kita harus mencari di mana area yang lebih ramai. Iya, bukan membanding-bandingkan dengan area ini. Area ini emang betul secara itu. Namanya kita kayak dagang, udah saya jelasin betulnya. Harus cari tempat yang ramai, nggak mungkin kita diem aja di tempat sepi. Kita di situ-situ aja, dari mana dapat untungnya? Sama halnya kayak ngojek, kita harus pergi ke area yang ramai. Bu, contohnya saya, area Tangerang itu ramainya hanya di sore dan paginya aja, siangnya udah harus banyak bersabar gitu, nggak secepat pagi atau sore. Kalau kecuali pendapatannya udah tinggi banget, 500 atau 4,5 lah, itu baru disedot terus orderannya. Kayak posisi akun saya saat ini, cuman saya nggak kayak gitu. Udah akun enak, nggak main di Tangerang juga, tetap main di Jakarta, karena saya ngejaga durasi on beat yang nggak terlalu panjang, lebih cepat, lebih efisien. Kalau saya di Tangerang lebih banyak nunggunya gitu, lebih banyak orderan yang saya selesaiin, tapi waktunya kebuang banyak gitu, nggak simple. Kalau di Jakarta kan tinggal nyortir argo 80, 70, 50, kelar, nggak ada 1 jam, beres gitu. Meski ada ketemu momen-momen macet gitu. Nah, saya jelasin, nggak munafik, emang banyak orderan di Jakarta. Cuman nih, yang saya perlu jelasin, di Jakarta juga banyak yang gagu ya. Bukan di Jakarta itu gacornya awet, di Jakarta itu jarang teman-teman ya yang saya temuin yang gacornya awet, pendapatannya stabil, kalau nggak paham cara mengolah akun. Itu poin yang paling penting kalau di Jakarta ya. Bukan sembarangan, kalau di Jakarta bukan kita akun langsung gacor gini sehari pasti dapat segini, enggak. Banyak kok yang gagu, sampai saya udah mau 2 tahun ini, orang yang sering saya ketemu, sering ngobrol sama saya itu, karena dia nggak mau mengetahui ya, nggak mau belajar, ya akunnya gitu-gitu aja sampai detik ini. Pendapatannya sehari 50-100 paling banyak, udah gitu-gitu aja setiap hari. Karena dia nggak mahamin, nggak mau tahu, nggak mau belajar. Padahal di situ ada saya yang notabene saya udah pernah jelasin, udah sempat ngobrol pelan-pelan saya kasih pemahaman, cuman ya nggak ada respon yang ini nggak mau belajar nih gitu, orang ini nggak mau akunnya bagus nih, nggak mau stabil. Ya udah, saya nggak pernah
udah kalau udah ada gelagat kayak gitu, saya nggak mau nerusin, nggak mau ngejelasin. Beda kalau dia nanya-nanya, terus gimana nih caranya biar akun stabil, cara main under gimana nih, ya, saya jelasin di situ. Beda kalau sama orang yang nanya-nanya, pasti saya kasih tahu. Nah, kenapa di Jakarta bukan berarti orderan banyak terus tiba-tiba gacor terus sampai sepanjang tahun? Enggak, sama semua itu ada, harus ada pemahamannya. Emang betul proses menerap terapi akun di Jakarta lebih cepat dibandingkan daerah-daerah. Nah, kalau untuk yang di daerah-daerah itu kalian yang tahu sendiri gitu, teman-teman ya. Kunci atau poin-poin ngojek itu sebetulnya emang harus nyari area-area rame. Makanya kenapa banyak yang akunnya stuck gitu-gitu aja, karena nggak paham areanya sendiri. Sekalipun di area misalkan Surabaya, banyak yang ngeluh, coba main ke Surabaya kalau nggak gagu ya, kalau nggak mewek, itu karena nggak paham lokasi, nggak paham spot. Itu masalahnya. Teman saya ada yang gacor kok di Surabaya gitu, ada. Nggak semuanya itu karena pemahaman, tergantung balik lagi pemahaman spot kita gitu. Nggak, jangan dibanding-bandingin sama Jakarta, itu ya emang jelas jauh kalau untuk dibandingin. Cuman kalau untuk nyari pendapat yang lebih baik, ya kita harus cari, harus paham juga area-areanya. Jangan berserah diri gitu-gitu aja. Itu yang paling penting. Kalau emang areanya di bawah, levelnya di bawah Surabaya, Bandung, itu kalian gak usah ngojek. Kalau menurut saya, mendingan kalian kerja yang lain gitu. Saran saya, jangan ngojek. Kecuali area-area tertentu yang kalian udah kuasain. Udah kuasain itu dalam arti udah ada pemahaman segala macam mengolah akun gitu. Mulai dari pendapatan poinnya, terus spot, area, terus, dan banyak pemahaman yang udah kalian kuasain, itu kalian akan lebih mendominasi di area abang ngebit itu di kota kalian. Jadi akun abang ini akan lebih diprioritaskan karena akan menyesuaikan pendapatan di hari-hari sebelumnya. Jadi poinnya itu, teman-teman ya, di Jakarta itu nggak semuanya auto gacor, nggak. Semua balik lagi di drivernya, cara mengolah akunnya seperti apa gitu. Oke, itu aja kurang lebih penjelasan saya mengenai Jakarta ya, teman-teman. Saya nggak menutup kemungkinan di Jakarta rame, gampang main di Jakarta untuk menerapin akun, tapi banyak yang nggak bisa juga ngolah akunnya, hancur juga, nyungsep. Oke, itu aja teman-teman ya, cerita singkat tentang ngebit di Jakarta, suka dukanya kayak gitu, kondisi-kondisi tertentu teman-teman rapper di sekitar saya. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.